Salah guys, gue gantiin Queen sih guys biar dapat magic defense. Wrestlernya kurang tapi secara overall defense kita masih lebih siap gitu loh buat ngelawan matchnya guys. Oh, LDKY guys. Startingnya LDKY sih ini. Startingnya langsung dikasih LDKY. Jadi kita lanjutin aja dulu ya. Kita lihat aja dibawa kemana guys. LDKY pakai EG3 bagus apa enggak? Enggak sebenarnya. Sebenarnya enggak bagus guys. Kita lihat aja ya. Commander yang cocok sama kalian ya. Karena banyak banget yang oke. Kita enggak main... Kalau barusan guys, kita enggak main Benny 3 ya. Assassin juga boleh kalau mau. Assassin boleh loh guys, bener di sini. Bisa begini soalnya kalau mau. Lumayan ya. Flickernya di sini aja. Kita langsung masuk ke lawannya aja. Kita coba aja guys, siapa nih yang mana? Halo, welcome semuanya. Kenapa suara nggak live ya? Tadi hari ini ada urusan guys ya. Kalian habis beresin urusan, langsung pergi makan malam. Pulang makan malam baru live jadinya. Pin combo acap lagi buset. Pelan-pelan, santai. Jangan ketagihan gitu dong. Nggak baik guys, ketagihan tuh nggak baik ya. EG berapa bang? Ini lagi main EG 3 guys. Assassin Wrestler bisa sih guys. Kalau begitu untuk amannya permainan ya, gini aja deh. Tuh, cakep guys. Ini masih pegang. Gua masih sengaja guys, masih pegang apanya itu namanya? Elementalisnya. Masih lumayan buat angkat game dulu ya. Silongnya bisa gua jual tuh. Semoga menang lah battle ini, menang. Kita bisa ambil banyak jadinya guys. Martis bisa kita ambil, kita keep dulu ya. Halo semuanya, welcome. HBD terus ya kalian ya guys. Gua nggak lagi ulang tahun guys, tolong lah. Oke, sabernya naik guys, cakep di sini. Belum bisa wrestler ya. Ini juga nggak bisa naik, jadi nggak apa-apa. Item juga masih di Javhead aja, gue biarin. Yaudah guys, let's go like this dulu ya. Sorry telat, santai, halo. Masih bingung bang, komponya sama, kita sama-sama belajar aja guys. Kalau match ini sih kebetulan gue lagi pengen main EG 3 aja, coba-coba dibawa ke arah mana gitu ya. Siapa tahu dibawa ke video klarifikasi. Ada Mace dan Hari. Coba guys ya, ambil dulu. Bang, gua pakai bang Lui malah hilang item gua, seriusan. Apa udah di fix sama montennya? Biar kalian kena karma kalau kalian ngebug. Bisa jadi ya, bisa jadi ya. Ambil Johnson, oke guys. Naik. Wah gila guys, naik semua coy. Kita naik semua coy. Oke, ini cakep banget guys. Sumpah ini cakep banget. Bisa begini guys. Cakep banget. 4 cyborg, gila lu. Aduh, mantep banget guys, cakep banget, ini cakep banget. Sumpah ini cakep banget. Ini kondisi yang super cakep guys. 4 cyborg di awal-awal guys. Kan lihat Kufranya 10.000, Johannya 11.000, Bruno 8k cuy. Wow, baik hati sekali Munten sama gue, ada maunya nih. Pasti Munten mau dipromosiin kayak kacang Garuda. Channel anti bang, iya kita nggak pakai di sini ya. Apakah wrestler masih OP? Enggak sih, biasa aja. Dari mana aja kok baru live? Tadi ada urusan, jadi tadi beresin dulu, baru live sampai situ ya. Wow,
Ah, wow, Natalia guys, cakep banget ya. Cakep banget. Kalau mau ke arah-arah sini, ini boleh gue jual. Kalau Nata gue masukin gantiin siapa aja? Gak bisa gantiin Bruno dulu ya. Santuy aja deh guys, kita di sini. Kalau menang Martis gue jual biar dapet interest. Habis itu kita ambil Natanya. Woi bang, Chandra is back. Halo, welcome. Halo, malam, malam, malam. Kan lagi ultang ulta bang, makanya di surprisein sama Munten. Buset. Ulta terus setiap hari anjay gue. Kalau ulta bikin disawer banyak, mau deh guys gue ulta terus. Tapi kalau enggak guys, nanti gue malah ngiranya kayak gue didoain biar umurnya cepet-cepet gitu loh guys. Ulang tahun terus gitu kan. Biar cepet nyampe umurnya anjay, tega banget. Jangan guys ya, jangan tega-tega sama gue ya. Gue ini gak toxic guys, jadi tolong lah. Bang, gue main Mayhem terus gimana? Mantep. Kok gak ada notif live-nya? Seriusan gak ada? Seberapa banyak dari kalian yang gak dapet notif live guys? Gue mau tuntut YouTube nih gak ngasih notif nih kepada kalian ya, yang udah nungguin live gue dari tadi ya. So artis banget lu bang. Lu bukan artis bang. Oke, ini gue keep dulu. Celestial-nya lumayan. Apa? Targumennya lumayan sih guys. Aduh, kaki gue gatel cuy. Garukin dong guys. Aduh. Seriusan gak ada notif? Kenapa ya pada gak ada notif guys ya? Aneh loh YouTube sekarang guys. Harus dituntut nih. Tuh tapi ada yang dapat juga katanya. Padahal udah pada nyalain ini kan guys ya. Udah pada nyalain apa tuh namanya? Bell. Bellnya udah nyalain belum? Harusnya udah ya. YouTube mah gak ada notifnya. Seriusan ya? Wah kacau guys ya. YouTube nih bikin kalian tidak dapat informasi pas gue mau live guys. Susah gue jadinya kalau begitu. Taruh begini dulu kali ya. Tapi gue pengen 4 cyborg sih guys. Assassin 4 cyborg plus 3 assassin. Harusnya bisa kan ya? Bisa guys, bisa. Ini di sini. 3 assassin 4 cyborg dulu guys ya. Ininya gue jual dulu ya, gak penting. Kayaknya kita keep. Harusnya gue masukin Nata barusan. Ngaco gue guys. Gue tetep pengen 4 cyborg sih guys buat nge-support di HP-nya kita lumayan banget. Tapi ada kok, ada yang bilang dapat notif kok guys, mungkin random. Tapi setahu gue guys ya, setahu gue. 10.000 dari Doflamingo, pesan apa lo liat-liat? Pingin gue inepin, Kang Nginep. Kang Nginep gak ada. Nyindir siapa tuh guys, Kang Nginep guys? Yang lagi hot lah pastinya guys ya. Ya by the way, ini setahu gue guys ya, setahu gue. YouTube itu sehari cuma kasih notif 3. Yang pernah gue baca, gue nggak tahu benar apa enggak tuh, tapi katanya biar nggak nge-spam penuh dengan notif-notif gitu loh. Jadi mungkin bagi kalian secara nggak langsung ada yang lebih cocok untuk di notif menurut YouTube daripada gue, makanya kalian dapetnya notif mereka gitu loh guys. Mungkin ini mungkin banget. Ini harusnya gue ganti nih abis ini. Setahu gue gitu sih. Jadi sehari tuh YouTube cuma ngasih 3 notif maksimal. Tapi gua enggak tahu 3 notif dari channel gua doang atau secara semua yang kalian subscribe cuma dapat 3 doang notifnya. Bang Loi bisa enggak Bang? Enggak tahu. Gua enggak nyobain lagi. Enggak penasaran soalnya gua. Ini harusnya gua masukin wrestler nih guys biar damage-nya mantul nih. Kalah nih kita jadinya ya. Dan masih kurus-kurus. Bang, gua udah subscribe dulu nih. Thank you, bro. Coba guys ya, coba ya, ini kita ganti wrestler ya. Ada direct soalnya, kalau ada Carmilla lebih bagus lagi nih. Oke, Lancelot naik, bisa gantiin Selena dulu, gak apa-apa. Ini masukin tim Bruno, ini masukin tim sini, cakep ya. Lalu ini kita kasih item guys, biar nginep, cakep ya. Udah itu, ini taruh sini, let's go guys. Cyborgnya gue apain guys, pengen gue keep sih. Kalau gue pengen main cyborg itu bisa pakai wrestler bareng. Sebenarnya gua jual dulu. Lalu kartnya gua apain guys? Jual dulu lah. Abis ribut ya kok sama si X, jadinya baru live sekarang. Yoi. Enggak lah guys. Kita abis makan all you can eat tadi guys. Ini gua berharap Carmilla sama si Sirin dateng dah. Please lah. Please lah, come on lah. Udah di like belum guys?
Kalian komen kenceng, nge-like gak kalian guys? Oke, kita masih belum dapat apa-apa. Assassin Crystal kayaknya bakalan gak dapet. Yuzong, enggak sih kayaknya. Ya elah, hilang semua coy barangnya. Empire Crystal, enggak. Magic Defense, enggak. Yuzong paling ini guys. Ya elah, Yuzong gua pun diambil cu. Berantem kita, ayo. Gimana nih guys, kalau begini ceritanya? Gimana begini ceritanya guys? Nah Tuhan, Tamusnya. Tapi kalau main Cyborg tuh nggak pakai Tamus guys. Dan kita main EG3, jadi boleh gambling sedikit ya. Carmilla, oke, ganti Daira dulu. Daira jual. Kita main Cyborg guys, main sini guys. Karena main EG3 enak lah. Andreas Gunawan memberikan 25 star, semangat terus kok, jangan sampai tusun. Thank you Andreas, pertama kali ngirim star ya, welcome to the channel bro. Wah, tapi secara item sih gue agak sedih sih di sini guys. Secara item jujur agak sedih sih. Daripada masukin Tamus, aduh tapi Freya sih loh, kalau bukan Freya kita seneng lah ya. Dari kita masih 87 jadi 78, oke, gak apa-apa masih 76 guys. Pelan-pelan ya, yang penting tuh ini enaknya kalau nggak ada summoner main EG3 guys. Kalian bisa naik level 8, darah masih banyak. Kalau main di sana nggak bisa, kalau ada summoner nggak bisa. Kalau ada summoner, bikin tusun guys, sumpah. Bisa, ini masuk, gantiin ini dulu. Gua jual, Bruno naik, gantiin Nata kah? Ganti Nata dulu guys, nggak apa-apa ya. Item di... Saber masih oke. Okay. Let's go guys. Chef Jessica Jane, bukan Jessica Jane, Jessica Chain. guys. Ada-ada aja manusia guys ya. Kasusnya. Minta kesempatan kedua tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya, gitu guys. Tendang lagi bang, ulti lagi bang, aduh, mati dong ikutan sama Bruno ya. Let's go ya guys, naikin ke level 8 abis ini, abis monster. Apakah Loi masih bug? Setahu gua masih, menurut kalian gimana guys? Masih ngebug gak guys? Setahu gua sih masih. Setahu gua sih bugnya masih ada. Setahu gua. Ini assassin kita masih kurang berapa sih? Kurang sebiji lagi ya. Mohon maaf nih, assassinnya kenapa gak keluar-keluar nih sebiji. Ada Cecil guys sebijinya. Jadi kita bisa ngapain? Bisa 4 cyborg guys, 4 cyborg dulu lah abis ini. Ada yang bilang udah gak bisa, ada yang bilang masih. Gimana guys? Tapi gue pas masuk game sih gak minta update-update aneh-aneh ya. Jadi gue pikir masih bisa gitu. Oke, Wrestler Crystal bakal kita kasih ke assassin kita guys. Dan juga ada Enchanted Talisman. Ini kira-kira dulu, thank you Andreas. Sabar guys ya. Sabar. Kita dapat Wrestler Crystal guys. Artinya kita bisa ngurangin satu wrestler di sini, bagus banget. Ini bakalan gue kasih ke sini dulu kali ya. Oke, kita naikin level. Ini masuk, ini bisa pencet kan. Assassin Crystal guys, makin cakep lagi buat kita nih. Assassin Crystal bisa kasih ke sini. Oke, 4/6. Ini masuk. Jangan. Belum ganti Bruno ya, mesti ganti Bruno tuh guys. Gue mesti ganti Bruno tuh. Oh, udah 4/4 ya. Brunonya ada Bruno Assassin guys ya di sini ya, lumayan ya. Berarti Johnsonnya nggak pakai dong. Johnson nggak pakai, bener nggak guys? Nggak pakai Johnson ya kita ya. Gak apa-apa guys, gak apa-apa kita kalah dulu di sini. Gua salah timnya tadi. 5/6. Nata masuk gantiin. Nata masuk gantiin siapa cuy? Sabar guys, gua ngaco gua. Oh, wrestlernya jangan di sini. Ini udah nyala tuh. Ini udah aktif. Semua bener.
sini ya. Brunonya assassin. Benar tuh udah. Tadi gua salah. Sorry. Tapi Natalia mesti masuk guys nanti guys. Natalia tetap mesti masuk. Penting banget buat Natalia untuk masuk guys. Dan di sini sepatu sih buku masih digasin. Oke. Ini gua kasih ke Bruno juga biar mantep. Salah ngasih tadi guys. Gua maunya ngasih ke Saber. Tapi kekasihnya malah ke sono ya. Nggak sengaja guys. Nginep jadinya kristalnya. Maaf guys. Oke, kita perlu shapeshifter ya. Perlu shapeshifter di sini. Biar GG guys. Oke, Nata masuk gantiin Selena dulu ya. Enggak, Saber jangan, Gashin jangan. Gantiin Lancelot aja nggak apa-apa. Ini di sini. Let's go guys. Yang nginep siapa bang? Wrestle kristalnya salah tempat. Let's go, di ulti sama Bruno guys, mantap banget. Let's go. Cakep guys. Oke. Garda Halim kita serang guys di sini. Garda Halim pun 4 touchman 3 DA masih ya. Tunggu aja kita tunggu aja sampai dapat shapeshifter. Dapat shapeshifter enak nih guys. Buah. Salah ngomong gue sampai kan. Bisa enak banget buat assassin kita. Kita bisa 6 wrestler. Bisa 6-6-4. Nginep lagi. Kenapa sih nginep gue bahas terus anjay? Gagal, kayaknya gue yang gagal move on dari nginep-nginepan nih masalahnya ya. Ntar pada salah kapra lagi. Gue iri soalnya guys, gue nggak diajak nginep. Oke, by the way, gue mau ngapain di sini? Ya udahlah, begini aja guys, santuy. 5/6 ya. Kita tunggu ini guys, tungguin Gatot dulu. Tambah soal lah ya, kita nabung dulu sampai dapet wrestler yang berikutnya. Dan slotnya harusnya udah gak kepake sih guys. Jadi gue bingung sekarang mau 664 atau pakai shapeshifter guys. Gue sih lebih feeling 664 biar stunnya pergi gitu loh guys. Karena kita assassin kan attacknya cepet, jadi nge-stun enak gitu kan. Jessica aman. Carmilla nanti guys ya, masih bintang 1. Kalau dia udah bintang 2, udah gede dari kita Doflamingo, kasih. Pesan, yang setia akan kalah sama yang suka nginep, Kang Nginep. Gitu ya. Make sense. Woi Gatot, gak ada cu, Gatotnya cu. Kesel gua. Oke, abis ini monster. Kalau gitu shapeshifter dulu lah sementara ya. Sampai kita dapet Gatot bintang 2 kali ya. Kayaknya gue mending 664 sih guys, jujur aja. Kalau dari gue lebih mending 664. Masuk kan, mantep banget. Brunonya wrestler ya guys, kalian jangan salah tuh. Tendangan Tsubasa-nya bisa bikin pening kepala guys. Oke, siap. Sikat terus bang. Let's go, masih menang guys. Di sini Gary harus pulang. Membawa minus MMR ya. Let's go guys, let's see what we can do now. Masih dapat Nata. Gashin gak usah kita peduliin dulu. Gatot guys, gue bener-bener butuh Gatot di sini. Atau Guinevere, benar sih ada bilang Guinevere tadi ya. Bisa dikasih buku sama apa tuh katanya? Licker, benar juga, bisa banget tuh. Kita coba ya, sebelum ada Gatot, kita masukin Guinevere dulu. Thank you banget buat yang ngasih gue tips itu. Karena Flicker bakal bikin Guinevere di posisi tengah-tengah guys ya. Nginep deh teman musuh guys, langsung nginep. Terus aja bang, sampai basi bang, jokes nginepnya lo bawa terus bang. Empire Crystal, mirror aja guys ya di sini. Lalu di sini ada Husklaw lumayan, buat Bruno aja. Biar Brunonya teredukasi dengan baik. Cakep, pada naik. Let's go. 6, tuh guys, 6-6-4-2-2. Buset. Kasih Flicker, kasih Enchanted Talisman gitu kan. Mantep.
Roll tarik Guinevere lagi, gua clone. Bintang 2, full item, let's go. Aman sih guys, aman kok. So guys, kita nggak pakai shapeshifter ya match ini ya, kecuali kita dapat satu. Guinevere-nya guys, wah, makasih banget sih gua ngasih gua tips itu sih. Viewer gua memang luar biasa ya, selalu memberikan masukan yang bermanfaat. Yang gak bermanfaat tuh kalian tiap hari ngucapin gua HBD, padahal gua lagi gak ulang tahun. Langsung pecah palanya si Garda Halimun ini guys, langsung. Wow, ternyata sakit sekali. Wow, kalian lihat dulu dong guys damage yang Bruno, 24k cu. Gak lucu cu, bener-bener. HBD lagi. Gue beri ini satu-satu nih kalian nih guys. Lensnya digantiin Selena, kenapa? Selena tuh jadi enggak jangan diganti. Kenapa jangan diganti? Biar whenever, kapanpun kita perlu melakukan sesuatu ya, yaitu memasukkan kita kapanpun dapat slot, tiba-tiba bisa masukin shapeshifter ya siap gitu loh. Jadi enggak apa-apa, Selena keep ready aja guys. Yang penting kalau lagi bisa nginep, kita inepin nanti shapeshifternya guys ke dalam tim kita. Pokoknya tema malam ini shapeshifter guys. Shapeshifter lagi nginep guys ya. Kita kalah sama Nahwan PDG. Dia mainnya pakai ini guys, pakai mage sebelah mana, kita lihat dulu posisinya ya, bentar ya. Mage di depan dan juga di sebelah kiri, berarti kanannya kita ya. Oke, enggak apa-apa. Santuy guys. Dia main mage kayak begitu, boleh, enggak apa-apa. Pelan-pelan ya, kita nyari Alucard dulu. Mana Alu gua guys? Alu, come on. Ini Alunya mana sih cu? Nggak keluar, oh ini baru keluar. Kalau gua masukin Alu, gantiin siapa guys? Paling gua gantiin Gwyn sih. Gua gantiin Gwyn sih guys, biar dapat magic defense. Wrestlernya kurang, tapi secara overall defense kita masih lebih siap gitu loh buat ngelawan mage-nya guys. Kalau memang perlu ya, kalau kita sampai kalah lagi di sini, gue bakal ngelakuin itu sih nanti. Gue nggak masalah guys, kita agak sedikit turun. By the way, kita nggak perlu ngurangin apa-apa guys. Kita dapat slot. Kita dapat slot guys, bisa masukin magic defense, lawan mage bakalan jauh lebih enteng. Dapat slot nggak? Nggak dapat slot ya? Seriusan nggak dapat? Wah ya Tuhan, nggak dapat. Wah, Guinevere harus gue cabut guys, secara terpaksa. Kayaknya. Ya udahlah ya. Kita tuh kurang link sebenarnya match ini tuh guys. Kalau ada link tuh bakalan jauh lebih enak lah guys. Gantiin begini. Buku di sini guys. Sama flicker. Nata, gua kasih ini. Nah, di jauh head ya. Mendingan Alu sih guys, mendingan Alu buat dapet magic defense ya. Karena matchnya sakit banget tuh, kalau kita gak pake magic defense bakalan catch rate-nya gampang banget. Minimal dengan ada beginian, kita sedikit lebih bisa survive gitu guys daripada tadi. Ini pun masih kalah loh posisinya. Gila guys, sakit banget ya. Ada Alu pun masih begitu loh. Mencar ya kalau gitu ya posisinya guys ya. Bisa sih. Mencar aja gini. Dia mainnya sebelah kanan. Sebelah kanannya digangguin sama dia, guys. Kalau kayak begini gua ribet sebenarnya. Gua enggak tahu sih, dengan mencar kayak begini susah. Kalau assassin tuh susah mencar, ujungnya mereka bakalan tetap lompat ke rumah orang juga, guys. Tiba-tiba kita ke gap, lagi nginep di tempat lawan. Karena assassin kan nyamperin gitu kan. Menang. Thank you yang udah ngasih gue tips buat nyebarin. Bener ternyata guys ya, nyebarin tetap. Daripada nyatu, karena area-area mesti tetap gila di Bruno-nya. Tapi Bruno-nya tadi gue amanin tuh, akhirnya bisa menang. Thank you banget buat kalian guys, kalian luar biasa. Kalian memenangkan game ini barusan.